Beginilah kondisi pasca dilanda angin kencang dan hujan deras di kawasan Pintu Rimegayo, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sejumlah tiang listrik PLN roboh dan melintang di badan jalan nasional Biren Takengon. Kendaraan yang melintas dari arah Takengon Biren atau arah sebaliknya terpaksa menggunakan satu jalur secara bergantian. Di kawasan tersebut, karena sebagian besar badan jalan terhalang tiang listrik yang melintang di badan jalan. Tiang listrik yang tumbang sebanyak 13 tiang, 12 tiang beton, 1 tiang besi. Sejauh ini udah diketahui nggak indikasi penyebab tumbangnya? Penyebab tumbangnya tadi 14 memang terjadi hujan lebat dan hujan. Pasca kejadian, petugas PLN langsung mengevakuasi tiang yang melintang di badan jalan. Dari Kabupaten Bener Meriah, Yusriadi, iNews melaporkan.